الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi kemarin dalam khutbah Jumat para khatib di seluruh negara Brunei Darussalam membawa tajuk khutbah mencari ketenangan jiwa. Dan khatib memulakan rukun khutbah sebenarnya dengan mengucapkan bismillah, memberi salam, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membacakan ayat Al-Qur'an, yaitu ayat tentang membawa kepada ketakwaan, untuk sama-sama melipat gandakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah para khatib menjelaskan tentang tajuk khutbah ataupun fokus khutbah mencari ketenangan jiwa itu. Dimulakan dengan bahawanya semua orang manusia ininya inginkan tenang, inginkan bahagia di dunia dan di akhirat. Tapinya ada sebahagian manusia, sebahagian orang ada kerungsingan dalam kehidupan itu. Tadi dia aku pun beritahu bahawa bukannya itu akan cari ketenangan ini orang yang tidak tenang lah. Yeah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kedua-duanya, yaitu tapi fokus bagi orang yang ada kerungsingan dan stresan ini. Yeah, betul. Dan ada masalah dari segi ketenangan. Maka para khatib dari sudut agama Islam menjelaskan kenapa stres ini terjadinya. Kena seperti mana para khatib sentuh semalam, yaitu dengan disebabkan tiga sebab sahaja. Ya, betul. Tiga sebab yang ditonjolkan. Pertama ialah tidak tahan diuji dalam kehidupan ini. Tidak ada pertahanan jiwa, pertahanan diri, tidak ada ketahanan jiwa, tidak tahan uji dengan hakikat kehidupan. Ya. Umpamanya saja kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan asam garam kehidupan, adanya kegembiraan, adanya kesedihan, adanya kesenangan, adanya peritan, ya. Itu adalah pasang surut cemaing ya. Umpamanya itu adalah lumrah kehidupan, bukannya di syurga. Jadi kadang-kadang ada orang itu biasa sudah senang, tapi apabila ia ditimpa satu musibah maka ia keluh kesah. Ini seperti mana begitu juga kalau orang itu umpamanya itu macam ditimpa sakit ya, lalu ataupun sanak saudaranya atau keluarganya sakit, maka khutbah mengingatkannya tiada ketahanan ini. Maksudnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij, yaitu ayat 19 hingga 23. Jadi yang lebih kurang tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan keluh kesah. Apabila diberikan kebaikan, maka ia kikir ataupun karit terulangnya ketani. Kadang-kadang lupa ya. Dia lupa ya. Padahal dulu ia pernah susah. Ya, betul. Ataupun ia padahal itu adalah amanah Allah untuk diagihkan pada sekongkolnya, pada dirinya, keluarganya, indung bapanya dan sanak saudaranya. Tapi bila sudah aku dulu susahnya, biar dia susah umpamanya. Jadi itu Al-Quran sudah beritahu manu'a. Apabila ia ditimpa satu kesusahan, maka ia akan keluh kesah, gelisah, melainkan bagi siapa yang sentiasa sembahyang, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu khutbah mengingatkan ketahanan jiwa itu dibina dengan sembahyang. Seperti mana firman Allah, minta tolonglah kamu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sabar itu adalah ketahanan sebenarnya. Macam Rasulullah menghadapi zaman jahiliyah di awal Islam, tohmahan, dugaan, cabaran dalam berdakwah, akhirnya berjaya disebabkan dengan kesabaran dan minta tolong kepada Allah, isti'anah billah. Macam mana cara minta tolong kepada Allah? Dengan cara sembahyang. Arihna ya Bilal, ya Rasulullah, mari kita berehat dengan sembahyang. Melegakan tekanan, stres, kerungsingan itu dengan memohon kepada Allah sembahyang, melakukan ibadah sembahyang. Jadi oleh sebab tidak ada ketahanan jiwa ni, maka kerungsingan pun berlaku. Itu dalam khutbah mengingatkan. Sebab pertama. Sebab kedua, khutbah mengingatkan ialah tidak mengingat Allah, ditekankannya lagi. Sudah dah tidak ada ketahanan jiwa. Ketahanan kan biasanya kalau macam umpamanya ketani dalam kehidupan, umpamanya periksa lah seorang pelajar,
Kalau ia tidak menghafal, tidak membaca, berarti macam mana ia akan berjaya? Yeah. Berarti ia tidak berjaya, tidak berusaha. Tidak ada usaha. Tidak ada benteng sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana lagi ia akan berusaha, ia akan berjaya, ia kena berusaha, ia menghafal, mengingat fakta dan sebagainya. Begitu juga bagaimana kerusakan ini berlaku disebabkan diingatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan yang menciptakan manusia ini, tetapi oleh sebab mengingatkan Allah, syaitan pun menggoda, kemudian nafsu pun sebagainya, gaya kehidupan sekeliling. Jadi itu membuatkan ditambah lagi temukan ingatkan Allah Ta'ala, berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malah membelakangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia akan membuatkan kehidupan itu macam tidak tentu arah. Jadi ingat Allah Ta'ala, maksud ingat Allah Ta'ala ni ini ingatkan macam kan ia ni satu masa akan meninggal dunia, katanya akan meninggal dunia. Umur pun sampai well jenis rekod umpamanya 120 lebih umpamanya. Pasti juga akan mati juga. Yeah. Gajian dah tahu di mana tadi meninggal, bila tadi meninggal, siapa akan menguburkan kata ni, siapa akan menyembahyangkan kata ni, tadi tahu. Jadi berarti bahawa ini ingatkan Allah Ta'ala bahawa ada lagi kehidupan hari kiamat, ada kehidupan di alam barzakh. Ini ingatkan Allah Ta'ala, ini berbekal. Tidak salah sebenarnya dalam khutbah Jumat itu mengingatkan. Ini salah. Kan jadi orang kaya, orang ternama, orang yang hebat dan dikenali seluruh dunia, tidak menjadi masalah dalam Islam. Ya. Tetapi ia dituntut, ya, dituntut menjadi kewajiban untuk kecemerlangan hidup. Betul. Selalu tadi berdoa, bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau cemerlang, mau bahagia dunia akhirat. Tapi kalau sudah kaya, ingatlah macam ingatlah sedikit kewajiban kan Allah Ta'ala. Ya. Macam umpamanya Nabi Sulaiman mengeluarkan zakat. Jangan jadi macam Karun kaya, doi makin terjauh dengan Allah Ta'ala. Kalau orang itu berkuasa, jadilah seperti mana Nabi Sulaiman yang berkuasa, tapi ingatkan Allah Ta'ala. Janganlah jadi macam Fir'aun yang berkuasa, doi ditentangnya Allah Ta'ala, terpulang ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya yang terseksa. Kalau jadi orang perkasa, jadilah seperti mana Nabi Musa. Betul. Nabi Musa ini kan orang kuat yang luar biasa. Baru menulak sedikit, belum pun mengenai orang, baru menulak saja sudah meninggal orang. Tapi ingat Allah Ta'ala. Kalau orang yang maco, orang yang handsome macam Tuan Abdullah umpamanya, ataupun yang kuatin, ataupun penonton sekalian. Jadi kalau manfaatkanlah kecantikan, kehandsomean itu, ingatkan Allah Ta'ala. Kewajiban macam Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga kalau ada full package, umpamanya full package, jadilah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingatkan akhirat, yang ingatkan Allah Ta'ala. Kalau ingat Allah Ta'ala, seperti mana surah Taha dibaca tuli khutbahnya, siapanya waman aradan zikri, siapa yang berpaling daripada ingatkan Allah Ta'ala, ingatkan Allah Ta'ala wah langsung 24 jam. Macam contoh sembahyang kan, 17 rakaat, 71 rakaat itu dalam 1 jam. Kan mengikut pendapat Ar-Razi, seperti mana dicamakan oleh Dato' Mejanan, Dato' Haji Mejanan dalam sambutan Isra Mi'raj. Jadi menunjukkan bahawa 1 jam saja Allah Ta'ala tahu. Sembahyang 1 rakaat itu lah, dikira 17 rakaat itu lah. Yang lain itu tadi tidur. Tidur itu sudah diazab oleh Allah Ta'ala itu. Rupanya kalau 17 jam, bermakna katanya ada tidur 7-8 jam betul. Betul, ada. 7-8 jam itu dia kena azab Allah Ta'ala tu. Pasal tadi tidur. Yang kata ni diingatkan ni dalam 17 jam tu, entah kan ada masa untuk tanikan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang ingatkan Allah Ta'ala, maka kehidupannya macam gelap gelitan, dia tahu arah. Cuma ke mana ni kehidupan ni? Sebenarnya apa kan sebenarnya tujuan hidupan ni? Kemudian yang ketiga, khatib mengingatkan khutbah Jumaat, orang yang sentiasa rungsing, sentiasa stres aninya, ialah tidak menjadikan Al-Quran sebagai ubat, tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran sudah komplit, tidak mau membaca Al-Quran. Jadi tidak mau berdamping dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan, orang beriman pun mau menjadikan Al-Quran sebagai ketenangan. Jadi sayang, oleh sebab itulah, khatib juga memberikan solusi sebenarnya. Begitunya masalah kerungsingan ini, begitunya justru cara solusi mengatasi kerungsingan ini. Bagaimana mengoptimalkan, meredius anus rungsing dan stres ini, yaitu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana dalam surah Ar-Ra'. Dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut kemampuan tadi masing-masing. Kalau macam para sahabat sembahyangnya sampai beri, para sahabat dan tabi'in beribu dalam satu hari,
tawabnya sampai 80 kali tawab. Kalau kali 7 berapa sudah tu? Ia punya puasa berang hari umpamanya selang sehari. Atau ingatkan Allah Taala. Ada yang macam umpamanya tu membaca Al-Quran, takutnya kuburannya tu patang umpamanya. Sentiasa ya membaca Al-Quran. Kerana mana ada torch light tu? Apa tu lampung pun dah ada di dalam kubur tu. Siapa menahan kan? Mana ada makan minum? Katanya ada makan dan minum sehari wah. Kecarian ni. Perut ketani mencari. Tapi kalau anda, lagi dia kalau anda makan minum dalam 3 hari, apa akan terjadi pada tani? Macam mana tani boleh bertahan tu dalam kehidupan alam barzakh dan alam akhirat yang tidak ada makan dan tidak ada minum dan digedong menolong tani? Berarti hanya dengan ingatan kepada Allah, kemudian mematuhi perintah Allah, mengikut kemampuan tani, menjadi rukun 5 rukun, syahadah, sembahyang 5 waktu. Kemudian bibinya ada excuse lagi tu, ada kelonggaran lagi tu ketika datang bulan membawa bulan ataupun ketika uzur syar'i, ndak payah sembahyang, ndak payah ada qada lagi umpamanya. Kan hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ni, berkuasanya Allah taala. Tapi lelaki ndak ada excuse, kena dapat berdiri, duduk. Kalau ndak dapat duduk berlimpang, ndak malah dengan isyarat mata. Sembahyang pun 5 kali kan. Kalau tani ndak ada sehidup kehidupan ni kan 24 jam. Sembahyang ambil katalah 5 minit. 5 kali dengan 5 berapa saja? Baru 25. 25 sedangkan sejam ada 60 minit. 25 minit saja. Allah SWT menyuruh atur kun tu. Ndak boleh tidak. Berarti bahawa sedikit hanya. Yang lain itu wah, kejar harta dunia kamu ya. Tapi ingat Allah Taala juga kewajipan yang lain sebagai seorang apa namanya tu rakyat, sebagai seorang indong, sebagai seorang anak dan sebagainya. Jadi yang mau Allah Ta'ala sembahyang, ingat. Kemudian puasa. Puasa pun bukannya sebulan penuh. Atau maksudnya sebulan penuh itu 24 jam. Tidak. Artinya ada juga sungkai daripada subuh sampai ke maghrib. Lepas itu ada sungkai. Allah Ta'ala tahu juga kemampuan manusia ini. Berarti bahwa makan tangamunya. Di surah sahur lagi sunat. Artinya macam, itu pun sebulan, sebulan, katalah sebulan, bulan Ramadan. Sedangkan dalam setahun ada 12 bulan, 1/12. Ini je sampai betul ini macam 6/12. Begitu je naik haji. Umur katalah 80 lebih tahun. Sekali saja, sekarang 1/80 umpamanya. Jadi berarti macam Allah Taala sudah Maha Kasih dan ia menyuruh anda menyiksa wa Islam ini. Wa ma ja'al 'alaikum fid din min haraj. Dalam agama itu tidak ada yang susah, tidak ada yang payah. Malah Allah Taala terus terang secara terang-terangan berfirman, "Yuridullahu bikumul yus wa la yuridu bikumul us." Allah maunya kamu senang banyak. Tapi senang kamu itu kalau ketani ingatkan Allah Ta'ala, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang senang itu ketani. Pasal ketani kan mati juga insyaAllah. Kemudian masa alam barzakh ketani lagi senang bah. Nanti di alam akhirat lagi senang lagi, penuh kenikmatan kalau siapa yang ingatkan Allah. Sebab itu kerungsingan itu bukan kerungsingan dunia saja nih. Nanti di akhir dalam kuburan sama alam akhirat rungsing tu. Kita mana kan lebih rungsing, ruhara. Siapa kan dia akan meduli. Dalam Al-Quran menyebut tu banyak orang rungsingnya sampai peluhnya tu penuh, tariannya sejengkal. Sebab itunya jauhkan tah, hindari teman buat maksiat. Kalau anda dapat pun minimize teman maksiat itu. Kalau anda dapat pun tahan hati itu supaya iya. Sekarang kalau mau ani, cemana nih? Ada juga orang meninggal masa buat dosa. Cuba dulunya. Syaitan punya keraja, akhirnya meninggal dalam keadaan buat dosa, buat maksiat. Wala'iyazubillah min zalik. Sebab itu untuk menghilangkan ketenangan dan kerungsingan, 3 solusi tadi yang disebut oleh khatbah. Ingat, banyak ingat Allah Ta'alanya, patuhi perintah Allah Ta'ala, dan jauhi maksiat. Jauhi maksiat. InsyaAllah, stres itu akan hilangnya. Itu dalam khutbah Jumat diingatkan semalam. Alhamdulillah. Jadinya mungkin dengan seperti mana yang dapat kita lihat, mencari ketenangan jiwa. Ada juga kadang-kadang ya, yang mulai ustaz, orang mencari ketenangan jiwa dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Misalnya pada ketika ini kadang-kadang banyak gadget-gadget yang digunakan. Jadi kadang-kadang ada juga gadget-gadget yang digunakan itu ada berfaedah untuk mencari ketenangan. Kadang-kadang orang baca orang ke untuk mencari ketenangan ya. Dan ada juga kadang-kadang mereka mencari hanya ketorang bermain game, hiburan-hiburan yang sementara saja. Jadi bagaimana kalau dalam Islam itu kalau kita melihat teknologi pada ketika ini dan teknologi pada zaman-zaman dulu. Betul Tuan Abdullah. Kalau kita lihat macam malah khutbah Jumat semalam mengingatkan para khatibnya, selain daripada menggunakan gadget itu, tapi juga alat teknologi dan sebagainya, salah guna lah. Tapi yang teknologi ini adalah satu tuntutan. Hanya kalau kita melihat teknologi
zaman Nabi Sulaiman lagi hebat kan. Artinya macam angin boleh dikontrolnya. Malah bukan saja angin bercakap dengan binatang. Tapi hebatnya lagi apa namanya itu, ia boleh membawa, katalah empire lah. Empire itu boleh dipindahnya wah. Mahligai Balkis kan, empire hotel umpamanya, dia boleh dipindah ehnya. Anu sudahnya pindah dari tempat lain. Ini daripada negeri atau sampai ke negeri Sulaiman. Satu paku pun dah tak, satu kaca pun dah pacah. Artinya dapat isi bangunan tinggi lah. Dapat dialihkan. Macam tadi mengalih buku, mengalih indah yang dapat terangkat. Tapi ini bangunan yang besar. Bayangkan besar. Macam mana teknologi Nabi Sulaiman itu. Tapi Allah Ta'ala menyuruh tu nya. Tapi Nabi Sulaiman yang andal berteknologi ni wah, ingatkan Allah Ta'ala. Ingat ya Allah Ta'ala. Malam itu tolongnya, ingat ya Allahnya, tolongkunya supaya ingatkan ingatkanmu ya Allah. Minta tolong ya Rabbi auzi'na ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi khutbah mengingatkan semalam tu. Jadinya kalau ada orang sengan ini, bingung ini, ataupun dalam keadaan stres ini, ia mencari alternatif yang salah. Macam cara mengatasi itu. Disebut oleh khatibnya, minum arak, dia mabuk, dia pulang. Kemudian mengambil dadah hatinya, mengambil yang apa namanya, membuat sesuatu yang tidak sepatutnya. Ini khutbah semalamnya, pikir orang itu yang bermasalah ini selesai masalahnya. Rupanya bertambah pelang masalah itu lagi. Bertambah pelang masalahnya. Jadi kalau umpamanya ditimbanglah, kalau kita menggunakan alat teknologi, umpamanya WhatsApp kah, ataupun mobile kah, apa, internet dan sebagainya, ataupun sesawang itu, bila dilihat yang nendah yang berfaedah, alhamdulillah, ya Tuhan Allah. Tapi kalau yang membawa dosa, maksiat, masalah dia pulang lagi. Bertambah lagi masalahnya. Bukan lagi apa namanya itu, baik daripada rungsing dan bingung, tapi malah bertambah terpulang lagi. Tambah lagi dengan syaitan, nafsu dan sebagainya. Yang rosak adalah orang itu sendiri. Yang parah adalah orang itu sendiri. Sebab itulah khatib mengingatkan, ya, bisa pandai-pandai tak kata ini mengimbangi. Pilihlah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Bukan masalahnya untuk masalah di dunia, lari di masalah dunia, tapi juga masalah selepas kehidupan dunia, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Jadinya diterangkan tadi bahawa caranya ialah dengan mengingat Allah. Mengingat Allah tu boleh saja tu membaca apa nama itu ni? Al-Quran. Zikir itu bermacam-macam cara. Ya, betul. Bukan saja dengan lisan, mungkin dengan pembacaan, muhasabah diri dan sebagainya juga boleh ya, untuk mencari ketenangan jiwa itu. Diverse artinya, macam apa punya, bukannya statik, bukan konservatif. Artinya macam dynamic. Artinya punya cara ketani kan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dynamic. Ada orang kan apa namanya itu macam caranya i'tikaf di masjid ya. Ada orang caranya macam berkawan dengan orang-orang yang baik. Ingat itu yang macam daripada berkawan jumpa dengan ini masalah terpulang. Tapi kalau berkawan dengan orang ahli masjid, orang yang akhlaknya baik, apa namanya itu, dengan apa namanya membaca tadi internet ataupun laman sesawang yang bermanfaat, macam ia dapat solusi itu. Sehingga disebut pemanya antara nikmat yang besar dalam Islam ialah berkawan khulata dengan orang salihan ewa. Orang salihan ewa. Ada juga orang salih kan, baik budi pekertinya, macam ni. Pokoknya ia pun macam nyaman hati jadinya. Tapi kalau berkawan dengan orang yang sebaliknya, maka bertambah parah lah masalah. Jadi macam sebab itu kan kadang-kadang walaupun tidak terkesan, tapi dalam jangka mungkin macam akhirnya terpengaruh dari segi pemikiran. Ya, sebab itu kadang-kadang ada dua perkara yang perlu untuk kita musabahkan diri kita, iaitu perkara kebaikan dan perkara keburukan. Kita mempunyai, kerana Allah itu akan memberi kita pemikiran. Ya, betul. Mana yang baik, insyaAllah dapat kita lakukan. Mana yang tidak baik, artinya kita tinggalkan. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz ya, kerana dapat membincangkan tentang sedikit daripada segmen dari mimbar itu, itu mencari ketenangan jiwa. Mudah-mudahan juga dengan adanya ceramah yang disampaikan itu akan mengusabahkan diri kita untuk melihat sejauh mana kemantapan keimanan kita.